Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Ambu. Kali ini aku mau bikin tumisan sawi putih. Ini enak banget, bikinnya juga mudah ya. Buat teman-teman yang ingin tahu gimana cara buatnya, yuk ikutin terus videonya sampai selesai. Lanjut, di sini sudah aku siapkan bahan-bahannya ya, sawi putih secukupnya. Kemudian panaskan minyak goreng. Kalau sudah panas, masukkan bumbu iris cabai keriting, bawang merah, dan bawang putih sesuai selera ya. Lalu ditumis hingga matang atau harum. Nah, kalau bumbunya sudah matang, lalu masukkan sawinya. Kemudian diaduk rata ya. Lanjut, tambahkan sedikit air. Lalu diaduk rata kembali ya. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/2 sendok teh gula pasir, 1/2 sendok teh kaldu ayam bubuk atau penyedap lainnya ya. Tambahkan 1 sendok teh saus tiram, kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah pakai. Lalu diaduk rata ya, dan masak sampai matang. Nah, kalau sudah matang, lalu angkat dan siap disajikan. Alhamdulillah, ini dia hasilnya ya, olahan tumis sawi putih. Ini enak, juga mudah ya. Oke, buat teman-teman, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.